bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبيا بعده. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh al-syeikh al-alamah Salih al-Fauzan asabahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan artikel yang pertama, yaitu al-usulu as-sittah, enam landasan pokok, enam landasan utama yang harus diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Yang terakhir kita baca kemarin adalah larangan kita bergaya seperti ahlul ilm padahal kita bukan ahlinya, bergaya seperti ahlul fikih padahal kita bukan ahlinya, tapi hendaknya masing-masing menempatkan keadaannya sesuai dengan kadarnya. Karena bergaya dengan suatu gaya yang dia tidak milikinya dikenal dengan atasabbu' bima lam yu'ta, yaitu merasa berbangga diri, merasa berkenyang-kenyang dirinya dengan suatu yang dia tidak milikinya. Itu tidak diperbolehkan ya, tapi semuanya sesuai dengan kadarnya. La ifrat wa la tafrit. Kita lanjutkan matan bagian atas itu, lanjutan daripada yang kemarin. Qala al-imam al-mujaddid al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih, waqad bayyana Allah ta'ala hadal asla. Simak baik-baik kitabnya, gak punya kitab disimak kitabnya, aktivitas yang lainnya ditunda nanti lagi biar nanti tahu letaknya sampai mana yang kita pelajari. Barakallahu fiik. Waqad bayyana Allah ta'ala hadal asla fi awal surat al-Baqarah min qawli ta'ala. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan landasan pokok ini, dasar pokok ini di awal daripada surat Al-Baqarah, yaitu dimulai dari perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Bani Israel udkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum ila qawli qabla dzikri Ibrahim alaihissalam. Ya Bani Israel, maksudnya ayat yang disebutkan di ayat tersebut semuanya adalah ayat yang mengajak Bani Israel agar mengingat nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Karena banyak nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, namun justru mereka kebanyakannya kufur terhadap nikmat tersebut. Sehingga diingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Nah, kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asabahullah Syekh Shalal Fauzan, Allah jalla wa ala fi surat Al-Baqarah anzala ayatin katsiratan fi bani Israil litadzkirihim bi ni'matillahi 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah telah menurunkan ayat yang banyak mengenai Bani Israil. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar mengingatkan mereka terhadap nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Wa amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah telah perintahkan mereka agar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ya'rifuna nubuwwatah wa risalatah fi kutubihim, yang mana mereka telah mengenal kenabiannya dan mengenal risalahnya di dalam kitab-kitab mereka. Dalam Taurat, Injil sebutkan bahwasanya nanti akan datang nabi, nah barakallahu fiik, di akhir zaman nabi tersebut, ada yang lafadznya kalau dalam Al-Qur'an, nah barakallahu fiik,
disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dengan nama yang lain, yaitu Ahmad. Paham ya? Nah, dalam surat apa itu? As-Saff itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian selainnya semuanya nama Muhammad. Disebutkan lafaz Muhammad dalam Al-Qur'an ada berapa tempat kemarin? Yang sudah kita lewati ada berapa tempat yang san? Ada 4 tempat. Amin. Dalam surat Al-Ahzab akhir-akhir itu, dalam surat Muhammad sendiri, dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Fath. Nah, adapun dengan nama yang lain sebutan Ahmad satu tempat saja. Kita lihat di sini barakallahu fiik, di tujuannya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ayat yang banyak tentang Bani Israel untuk mengingatkan mereka dan terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, biar ingat, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW yang mereka mengenal kenabiannya dan mengenal risalahnya di dalam kitab-kitabnya. Wa busyirat bihi anbiya'uhum, dan juga nabi-nabi mereka pun ngasih kabar gembira akan datang nanti nabi. Bada'aha min qawlihi ya bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan tunaikanlah, tepatilah janji. Niscaya aku pun akan menepati janji kalian. Wa khatamaha biqaulihi ya bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini syahidnya di antaranya ini Allah telah menutup ayatnya dengan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini wahai bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah menjadikan kalian itu manusia atau orang-orang yang memiliki keutamaan terhadap alam semesta ini. Maksudnya dikasih keutamaan yang lebih gitu ya. Dalam keadaan kondisi seperti itu pun banyak yang tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena walaupun dia alasannya menganut agama nabi mereka, taruhlah pengikut Nabi Isa alaihissalam ajaran Nabi Isa alaihissalam, atau menganut ajaran Nabi barakallahu fiik Ya'qub alaihissalam misalkan, setelah datang Nabi Muhammad alaihissalam mereka tidak dikatakan muslimun lagi kalau tidak beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana perkataan alaihissalatu wassalam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudi wala nasrani. Paham ya? Tidak orang Yahudi wala nasrani. Maksudnya bagaimana? Kemudian apa barakallahu fiik, summa yamut walam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak terdengar dari kalangan umatku, tidak Yahudi, tidak Nasrani. Kemudian apa? Mendengar kenabianku, aku diutus menjadi nabi, mendengar aku membawa agama Islam, agama yang sempurna, kemudian mati dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak beriman dengan agama Islam tersebut, illa kana min ashabin nar, melainkan termasuk penduduk neraka. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi ketika beliau mensyarah kitab Al-Usul Tsalatsah, beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahud yang beriman dengan nabi mereka muslimun fi zamanihim, orang-orang Nasara yang beriman dengan nabi mereka muslimun fi zamanihim. Jadi orang Yahud itu muslim yang beriman dengan nabi mereka di zaman mereka. Faham? Orang-orang Nasara juga muslimun yang beriman dengan nabi mereka di zaman mereka. Adapun setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mendakwahkan, membawa agama Islam, agama yang sempurna, kok mereka tidak mau beriman dengan agama tersebut? Falaisu bi muslimin, kata beliau. Mereka bukan orang-orang muslimin, walaupun alasannya kami berpegang teguh dengan agama nabi kami, katanya enggak terima. Harus beriman dengan enam kenabian dan juga kerasulan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Wattaqu yawman la tazni nafsun 'an nafsin syai'an. Berhati-hatilah kalian dengan terhadap suatu hari yang suatu jiwa tidak bisa menyelamatkan naam sedikit pun. Wala yuqbalu minha 'adlun wala tanfa'u syafa'ah. Keadilan tidak terima lagi.
syafa'atun, tidak bermanfaat lagi. Nah, kemudian setelah itu apa? Summa dzakara Ibrahim alaihi wassalam faqala wa idtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ini kaitannya dengan ayat disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, yang intinya adalah mengingatkan Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka agar mereka mau mengingat dan beriman terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu hadhihi al-ayat ma bain al-ayat al-ula wal ayat al-akhirah. Semua ayat-ayat ini disimak baik-baik ya. Antara ayat yang pertama dan ayat yang terakhir, ayatun katsiratun kulluha fi Bani Israel. Ayat yang banyak semuanya berkaitan tentang Bani Israel. Ditadkirihim bi ni'matillahi, untuk mengingatkan mereka terhadap nikmat Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Apa kenikmatannya diantaranya? Bi irsalir rusul, dengan diutusnya para rasul. Karena ma'ruf, masyhur orang-orang Yahud Bani Israel kan, nah barakallahu fikum, mereka juga orang Yahud, orang Nasara juga ada di sana. Paham ya? Nah barakallahu fikum, dari kalangan ahlu kitab atau yang semisal mereka itu barakallahu fikum, banyak dari kalangan Yahud terkhususkan membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Wal'iyadu billah. Nah, wa illa kalau kita lihat sejarahnya, Bani Israel itu ya anak keturunan Nabi Ya'qub AS. Israel, Ya'qub AS. Israel, Ya'qub AS. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Fida, Ismail bin Umar bin Kathir, rahmatullah alaih, dan juga yang lainnya, haram kita melaknat Israel. Jadi, laknat semoga menimpa Israel. Tidak boleh. Karena Israel, Ya'qub AS. Faham ya? Nah, kalau kita misalkan murka terhadap negara orang Yahud, negara yang ada sekarang ini negara Israel, paham ya? Ya, cukup disebutkan negaranya aja. Tapi kalau antum bilang al-laknat ala Israel, jangan. Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam. Paham ya? Nah, enggak boleh kita melaknat Israel karena Israel itu Ya'qub alaihissalam. Paham ya? Nah, adapun kalau kita murka, enggak senang dengan negara Israel, walaupun tulisannya sama Israel gitu ya. Cuman kalau diinginkan negara tersebut, nah tidak masalah karena negara orang Yahud di sana ya. Nah, tapi kalau Israel secara umum, secara global, yang dimaksud adalah Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Ya'qub alaihissalam. Kita lihat sini biar tambah jelas. Wa inzalil kutub, dan juga kenikmatan berupa apa? Diturunkannya kitab-kitab. Wa annal wajib alaihim an yu'minu bi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasan yang wajib atas mereka agar mereka beriman terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat faedah berikutnya. Wa banu Israel hum auladu Ya'qub. Banu Israel, mereka adalah anak Ya'qub alaihissalam. Ini faedahnya ya. Fa Israel huwa Ya'qub. Israel itu Ya'qub alaihissalam. Jadi kalau orang Syiah Rafidah dari sana, itu biasanya nah barakallahu fiik, nah sering teriak-teriak seperti ini ya. Allahu Akbar al-Mutli Amerika, al-Mutli Israel. Al-Mutli Israel. Allah alam apa Israel yang mereka inginkan ini adalah Israel. Nah, secara umum atau negara Israel yang jelas asal hindari kalau seperti itu. Paham ya? Nah, kematian untuk Israel. Fa Israel wa Ya'qub, li annahum min dzurriyyatihi wa hum 12 nam sibta. Bahwasannya Israel itulah Ya'qub. Nah, sesungguhnya mereka adalah anak keturunannya yang mereka jumlahnya 12 suku atau marga. Jumlahnya 12 suku atau marga. Sibta itu tingkatannya, kedudukannya seperti kabilah marga. Kullu ibnin min abna'ihi sara lahu dzurriyyah, masyaallah. Masing-masing anak dari anak-anaknya, cucu-cucunya atau yang semisalnya itu memiliki apa? Keturunan. Wa kullu dzurriyyatin, dan masing-masing keturunan tersebut yusammuna as-sibta, dinamakan dengan apa? As-sibta. As-sibt ini. Bimasabatil qabail, kedudukannya setingkat dan qabail ya, marga atau suku. Fil Arab kalau barakallahu fik, tingkatannya itu kalau di Arab itu seperti qabail, seperti marga atau suku. Qala ta'ala wa qatta'nahum isnatay asyrata asbatan umama. Dan kami jadikan mereka 12 suku atau marga yang besar. Paham ya?
Nah, syahidnya di sini apa barakallahu fiik? Asbata di sini adalah enam ungkapan sebutan untuk istilah lain apa? Qabail, marga atau suku. Nah, syahidnya barakallahu fiik dari ayat yang kita baca tadi dan juga penjelasan Syekh Shalal Fauzan asbahumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yaitu Bani Israil dalam Al-Qur'an Karim di ayat yang sangat banyak, fungsinya adalah apa? Agar mereka ingat terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, karena di antaranya Allah telah jadikan mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian bagian atas matanya lagi, dikit lagi. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadza min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'ami al-balid. Bayangkan itu. Ini kaitannya dengan apa sih? Sambungan yang kemarin itu. Sambungan mengenai apa? Penjelasan orang yang menyerupai ahlul ilm padahal bukan termasuk ahlul ilm. Paham ya? Dan penjelasan tentang ulama dan ilm. Fuqaha dan fikih. Nah, kemudian beliau sebutkan sini dan yang menambah jelas lagi, menambah jelas dan gamblang apa-apa yang telah disebutkan secara terang-terangan dalam as-sunnah, berupa ucapan yang banyak, yang jelas, yang gamblang, nah, yang bisa dipahami oleh orang awam, al-balid, orang awam yang bodoh pun paham, paham ya? Jadi orang awam yang bodoh pun paham itu loh. Nah sekarang kalau orang awam yang bodoh aja paham, lah kemudian kok ada ahlul ilm kok nggak paham? Paham ya kan? Sebutan kebiasaan seperti itu ya. Nah, itu kan berarti kurang itu. Orang awam yang bodoh aja paham. Nah, bahwasannya apa barakallahu fiik? Seseorang tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk bergaya menyerupai ahlul ilm padahal dia bukan termasuk ahlul ilm. Bagaimana sekarang kalau orang yang dia mengaku punya ilmu kok seperti itu keadaannya gitu? Nah, karena yang namanya ilmu itu bukan dinilai dari gayanya ya, tapi bagaimana orang itu ketika punya ilmu kemudian mengamalkannya, bukan sekedar bergaya. Karena kalau cuma bergaya seperti ahlul ilm, semua pertanyaan dijawab, gak ada satupun yang terlepas dari apa? Dari jawabannya. Tapi apa? Bukan dari hafalan. La Al-Quran wa la sunnah dia hafal. Bermodalkan apa kemarin? Hanya bermodalkan internet, bermodalkan YouTube, bermodalkan kuota, gurunya bertahun-tahun, dia gak mondok, gak belajar wala syaih. Gurunya ya Syekh Al-Alamah Google itu. Allah musta'an, kondisikan itu sangat berbahaya sekali. Kalau sudah berguru sama Syekh Al-Alamah Google tadi itu udah. Nah, mau belajar pun malas dia. Allah musta'an. Dorongan dan motivasi untuk kita semuanya barakallahu fiik, terkhususkan para thalabatul ilm yang masih muda usianya, yang masih ada peluang untuk kedepannya barakallahu fiik, hafalkan Al-Qur'an, hafalkan sunnah. Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah. Nomor satu Al-Qur'an. Selesaikan hafalan Al-Qur'an, pahami makna-maknanya, amalkan. Kemudian ditambah lagi dengan As-Sunnah. Karena kalau orang itu punya hafalan, akan kuat argumennya. Tapi kalau orang enggak punya hafalan, nah Al-Qur'an wala As-Sunnah. Dia mau mengandalkan apa zaman sekarang? Nah, sekarang kan dikenal dengan apa? Barakallahu fiik, sercang. Zaman yang dikenal sercang, serba canggih gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita misalkan taruhlah cuma ngandalkan itu enggak bisa. Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah, kemudian diamalkan barakallahu fiik. Na'am. Karena kalau teman barakallahu fiik kita hanya mengandalkan media sosial yang ada, kemudian fasilitas dari HP Android atau yang semisalnya, itu belum bisa menjamin. Paham ya? Karena apa? Karena nanti kalau HP Android-nya rusak, kuotanya pulsanya enggak punya, sinyal lemah, lampu mati, listrik enggak ada, mana coba ilmunya? Muncul enggak kira-kira? Enggak akan muncul. Tapi kalau hafalan ada, qala Allah qala Rasul. Makanya sebagian ulama mengatakan man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Kuat dalilnya, kuat hujjahnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau enggak punya hafalan, ini menunjukkan bahwasanya motivasi buat kita semuanya menghafal itu sangat dibutuhkan. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu adalah yang ada di dalam dada, bukan semata-mata yang ada dalam tulisan. Tulisan hanya membantu untuk mengikat, mengikat ilmu yang kita dapatkan, mengikat ilmu yang kita pelajari. Tapi untuk lebih dari itu adalah apa? Yang dihafal. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur.
Ilmu itu yang ada di dalam dada ini bukan semata-mata yang ada dalam tulisan. Tulisan hanya untuk mengikat ilmu, hanya untuk mengikat. Faham ya? Tapi untuk barakallahu fiik yang lebih kuatnya, nam kembali ke hafalan tadi itu. Qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kita ambil dikit lagi penjelasan bawah itu. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah, "Na'am. Ja'at al hadits allati fiha min al has 'ala ta'allum al ilmi wa targhib fih." Masyaallah. Kata beliau, "Iya, sungguh telah datang hadis-hadis yang di dalamnya mengandung dorongan motivasi untuk mempelajari ilmu." Mempelajari apa? Ilmu. Kalau diitlakkan ilmu di sini, ilmu apa? Kemarin kalau sebutkan ilmu secara mutlak, ilmu dunia atau ilmu syar'i? Ilmu syar'i, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena ilmu dunia, barakallahu fiik, kalaupun antum tidak mencari, tidak belajar fokus pun, dengan melihat setiap hari bagaimana gerak-gerik yang terjadi, bisa insyaallah. Tapi kalau ilmu syar'i barakallahu fiik, ilmu Al-Qur'an Sunnah, harus kita pelajari, kita hafalkan, kita amalkan. Kemudian wa targhib fi, dorongan motivasi untuk mencari ilmu tersebut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap orang muslim. Kemudian barakallahu fiik, motivasi yang lainnya hadis Abi Hurairah rawahu Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka atau mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dimudahkan barakallahu fiik. Kemudian para malaikat hadir di halaqatul ilm, di halqah-halqah ilm, para malaikat hadir. Hadirnya ngapain? Meletakkan sayap-sayap mereka kepada para pencari ilmu. Senang dengan apa yang dia cari, karena para pencari ilmu duduk di majelis ilmu bukan mencari harta, wala dunia, wala jabatan, wala kedudukan, wala kursi. Tapi yang mereka cari adalah apa? Adalah ilmu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlub." Sesungguhnya para malaikat itu mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena senang dengan apa yang dia cari. Paham ya? Para talabul ilm yang mereka cari ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan mencari dunia wala harta wala syai', sehingga para malaikat pun senang. Naam. Kita lihat sini. Wa bayanu ma huwa al-ilm nafi' wa ma huwa al-ilm alladhi la yanfa'. Dan juga di dalam As-Sunnah banyak penjelasan mengenai ilmu yang bermanfaat dan apa itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmu yang tidak bermanfaat selain ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu semuanya ilmu yang menyibukkan, ilmu yang bisa dikatakan apa, kurang manfaatnya. Nah makanya sebutkan dalam pantun sangat bagus ya, sering dinukil kepada ulama mengenai apa, mengenai ilmu-ilmu selain ilmu Al-Quran dan Sunnah itu menyibukkan dan kurang bermanfaat. Barakallahu fi, apa pantunnya? Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illal Qur'an, illal Qur'ana wa illal fiqha fid dini, atau illal haditha wa illal fiqha fid dini. Al ilmu maka natihi qala haddathana wa masiwa dhaka waswasu syayatini. Artinya apa? Semua ilmu, kulul ulum, semua ilmu, ilmu siwal Qur'an, selain Al-Qur'an menyibukkan, membuat orang terkadang barakallahu fikum tidak tenang hatinya, membuat orang tersesat dari jalan yang benar. Nah, kecuali apa? Kecuali Al-Quran dan ilmu hadis serta ilmu memahami agama. Jadi ilmu itu bagaimana? Kata penyair tadi itu barakallahu fiik, al-ilmu makana fi qala haddatsana. Ilmu itu yang di dalamnya ada ucapan haddatsana, ilmu hadis. Paham ya? Adapun selain itu hanya bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi ilmu Al-Quran dan Sunnah itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Hanya al-ilmu an-nafi'. Naam. Kemudian asy-syai' al-katsir, sesuatu yang banyak disebutkan dalam sunnah. Wa idza raja'ta kitab jami' bayan ilmi fadlih, masyaallah. Apabila engkau mau merujuk, apabila engkau merujuk melihat kitab jami' bayan ilmi fadlih Ibnu Abdul Barr atau ghairih, arafta hadza, kamu akan tahu hal ini. Paham ya? Jadi kalau antum atau kita mau merujuk kitab yang bagus seputar ilmu, ini kitab di atasnya, kitab jami' bayan ilmi fadlih.
Ini bagus sekali. Paham ya, di situ nanti ada motivasi dorongan para ulama terdahulu bagaimana dalam mencari ilmu. Paham ya? Nah, karya Imam Ibnu Abdul Bar rahmatullah alaih. Syahidnya barakallahu fiik. Dorongan motivasi untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu dan mengamalkannya telah banyak disebutkan dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, yang tentunya itu semuanya karena apa? Demi kebaikan seorang hamba dunia dan akhiratnya, dan juga sebagai tolak ukur seorang hamba diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya adalah ilmu. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah taala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu yang dan juga yang beriman. Kemudian sampai-sampai dibedakan dalam Al-Qur'an Karim, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, karena orang yang berilmu akan menumbuhkan rasa keimanan, sedangkan orang yang tidak berilmu akan melahirkan kefasikan. Allah Ta'ala mengatakan, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Enggak sama. Kemudian juga Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Ya kan, "In sa'iltin nasa 'anna wa 'anhum, falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu." Paham ya? Dalam pantun ada itu ya. Naam, "In sa'iltin nasa 'anna wa 'anhum, falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu." Jika engkau bertanya kepada manusia tentang kami dan tentang mereka, maka tidak sama orang alim dengan orang bodoh. Nah, barakallahu fiik. Sebagaimana yang sudah kita lewati kemarin, kalamnya siapa kemarin, atau bedakan antara orang alim dengan orang jahil? Kalamnya siapa kemarin? Abdullah Ibnu Mu'taz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ditukilkan dalam kitab Adabud Dunya Waddin, dalam Siyar Alamun Nubala juga menukilkan dengan semakna apa ungkapannya, "Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana barakallahu fikum jahilan, wal jahil la ya'riful 'alim li'annahu lam yakun 'aliman." Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Sedangkan orang bodoh enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Nasallaha as-salamata al-afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu 'azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah, innahu waliyudzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.